بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتناني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Ikhwanat fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahillahi alamin pada kesempatan yang baik ini kembali Allahu tabaraka wa ta'ala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita atau program kesayangan kita yaitu kajian akidah yang kita ambil dari kitab Syarah al-Aqidah al-Tahawiyah yang disyarahkan oleh As Syeikh Abdul Rahman Ibnu Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Nah Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan uh, satu tema yang sangat penting dan uh, jika memungkinkan memang kepada para pemirsa dan seluruh para penonton Salam TV dimanapun berada. Jika ingin me menyaksikan apa yang saya sampaikan ini bisa di Youtube Salam TV saya kira akan uh, ada kembali itu bisa di akhir. Tapi yang jelas kemarin kita sudah sampaikan ya bahwa memang uh, pembahasan kita itu sangat penting yaitu Nafiul Mathal ya Nafiul Mathal. atau oh, nafial mithli maksud saya ...nafiyul mithli anillahi taala yaitu ...nafiyul mithli anillahi taala penapian ya penapian tentang adanya yang semisal bagi Allahu azza wa jalla jadi kita menolak bahwa tidak ada yang semisal dengan Allahu tabaraka wa taala nah kemarin itu kita sampaikan bahwa memang ada syubhat ya dari kalangan penolak sifat ya dari kalangan penolak sifat, apakah itu Mu'tazilah, apakah Jahmiyah, apakah uh, juga Asy'ariyah Maturidiyah dan lain-lain yang memang uh, apa namanya ini, yang mereka ini uh, penolak sifat meskipun kalau Jahmiyah ya, itu bisa saja dia menolak uh, sifat secara keseluruhan atau mu'atil al-kulli. Tapi memang ada di antara mereka yang mu'atil yang juz'i di antaranya Asy'ariyah. tidak Tidaklah mereka ini menolak semua sifat secara keseluruhan, ya, sebagian sifat saja yang mereka tolak. Tetapi intinya, bahwa mereka, para penolak sifat, mereka ada syubhat di kepala mereka. Syubhatnya apa? Syubhatnya bahwa kalaulah kita tetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, niscaya dia sama dengan sifat yang ada pada makhluk itu. dari situ mereka berangkatnya, syubahatnya ter, terdapat dari situ, bahwa contoh, bukankah Allah mau memiliki sifat hidup ini di antara Mu'tazilah dan Jahmiyah dulu ya yang memang mereka ini para penolak sifat secara keseluruhan. Bukankah Allah SWT maha hidup? Iya. Manusia hidup juga. Berarti nggak boleh dong kita katakan Allah ada sifat hidup. Kenapa? Karena nanti sama dengan manusia dia dengan makhluk dia. Berarti nggak boleh. Maka kita tidak boleh kita tidak akui kita tolak sifat hidup bagi Allah dalam rangka untuk mensucikan Allah. Sementara mereka punya niat baik sih tujuan mereka baik tapi keliru dalam mema dalam memahami dan e memaknai yang dimaksud dengan sifat itu gitu kan mereka memaknainya kalau sama ya berarti kan hakikatnya pun bersama begitu Nah ini keliruan ya maka bantahannya dari kalangan wal jamaah adalah kita sampaikan bukankah manusia juga hidup makhluk lain juga hidup iya ya maka kita katakan bahwa hidupnya Allah dengan hidupnya manusia atau makhluk yang lain ini beda. Hidupnya Allah itu abadi, tidak ada bidayah dan tidak ada nihayahnya. Sementara manusia ada bidayahnya, ada nihayahnya gitu loh. Kita ini permulaan hidup kita ada dan akhirnya pun ada. Itu satu bantahan. Bantahan yang kedua, bukankah Allah ada? Allah wujud. Bukankah Allah ada? Benar. Makhluk juga ada kan? Iya, berarti kan ada kodro mustarok ya di situ. Ada kodro mustarok. Artinya kodro mustarok itu ada irisan gitu loh. Ada irisan Allah wajah ada makhluk juga ada gitu kan. Apakah mereka menolak adanya Allah? Kalau mereka menolak adanya Allah, udah kapirlah mereka ini. Ya, mereka katakan Allah nggak ada ya selesai semua kan begitu. Nah, mereka pasti mengatakan Allah ada. Ya, manusia makhluk kan ada juga iya, tapi keberadaan Allah nggak sama dengan keberadaan manusia. Maka kita katakan begitulah kiranya kita memahami sifat-sifat yang lain. Begitu Allah maha mendengar, manusia juga bisa mendengar. Allah maha melihat, manusia juga bisa melihat. Maka kita katakan mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya manusia atau makhluk yang lain. Selesai. Begitu kita cara memaknainya. Nah, itulah yang kita katakan tadi subahat yang bercokol di dalam diri mereka. Subahatnya apa? Subahatnya bahwa kalau kita katakan Allah Azza wa Jalla uh, itu hidup, atau maha mendengar, maha melihat, nanti sama dengan makhluk. Maka kita katakan, ya, uh, pensucian itu tidak benar dengan cara kita menghilangkan sifat itu dari Allah. Kita mensucikan Allah dengan cara memaknainya. Bahwa nggak akan sama pendengaran Allah dengan pendengaran manusia atau makhluknya, begitu itu cara yang dijelaskan oleh ulama' ahlus sunnah wal jama'ah jadi meskipun dua nama itu sama umpamanya, ya, manusia punya uh, al-mutakallim manusia kan bisa bicara Allah SWT bukankah dia bisa bicara, sifatul kalam lillah, iya, apakah kita katakan bicaranya Allah sama dengan bicaranya makhluk tidak, meskipun ada qadr mustarok yaitu apa? mutlakul kalam, dua-duanya bisa bicara, tapi kan beda bicaranya Aa begitu ya. Baik, wa Jadi kesimpulan akhirnya waktu itu sudah kita sampaikan bahwa uh, penetapan nama dan sifat bagi Allah tidak mengharuskan adanya tasyabuh, adanya kesamaan, adanya penyerupaan ah, Itu dia inti terakhirnya. Bahwa penetapan nama dan sifat bagi Allah itu tidak mengharuskan, tidak melazimkan adanya tashbih, adanya penyerupaan. Ah gitu ya. Adapun qadar musyarak, qadar musyarak artinya kadar yang yang berkongsi, yang berserikat di situ antara nama al dan nama makhluk atau satu sifat dengan sifat makhluk, itu bukan termasuk tashbih, itu bukan termasuk penyerupaan ya. Enggak mungkin. Karena memang setiap yang ada itu pasti ada qadar musyaraknya. Contoh kita dengan makhluk yang lain. Kita dengan ikan aja deh. Kita ada nggak? Ada. Ikan ada nggak? Ada. Berarti sama-sama ada dong. Iya. Tapi adanya ikan dengan adanya manusia kan beda. Itu baru sesama makhluk aja udah beda gitu kan. Apalagi santa makhluk dengan sang khalik Allah Tabaraka wa ta'ala. Sekali itu terkait dengan murajaah kita. Jadi ada pun syubhat-syubhat para penolak sifat tadi itu. Mereka ya eh, takut nanti kalau di apa namanya ini takut mereka ini e, e, kalau dikatakan Allah SWT memiliki sifat ini sifat itu sama kayak makhluk maka kita katakan ya kodr musyarak itu satu yang nggak bisa dihindarkan pasti ada tetapi esensinya atau hakikatnya tentu jauh ber, berbeda itu yang bisa kita simpulkan sehingga kita tidak keliru dalam memahami semua sifat dan nama bagi Allah Taala wa Taala. wa Taala wa jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu nafiul ajzi anillahi ta'ala. Menolak, ya, menapikan sifat lemah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, menolak sifat lemah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini juga menjadi uh, penjelasan terhadap apa yang disampaikan oleh asyik uh, At-Tahawi atau Imam Abu Ja'far At-Tahawi terkait dengan pernyataan beliau di halaman 21 di awal-awal sekali kita sampaikan waktu itu. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidin bi tawfiqillah innallaha wahidun la syarika lahu wa la syai'a mithlahu wa la syai'a yu'jizuhu. Ini dia. Tidak ada suatu apa, tidak, tidak ada suatu apapun yang dapat melemahkan ya, yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa Jadi kita nafiyul ajzi menolak menghilangkan sifat lemah dari Allah Berarti Allah nggak maha lemah dia. Berarti Allah nggak lemah. Iya. berarti lawannya kita tetapkan yaitu maha kuat, maha kuasa. Begitu ikhwat dibilah. Taala wa jamian. Taib. dan pernyataan Syekh Abu Ja'far atau Hawi rahimahullah. Walau Syekh Anyuk Jisuhu tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan Allah kalah. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Maka bagaimana? Qala Syekh uh, Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Barraq Fihi nafiyul ajzi anillahi Al-munafi li kamali kudratihi subhanahu Ya yeah? Jadi Fihi nafiyul ajzi Di kalimat Wala ayu yu'jizuhu Tidak ada suatu apapun yang melemahkan Allah Maka di situ ada penapian Penapian apa? Nafiyul ajzi Yaitu Penolakan terhadap sifat lemah Dari Allah subhanahu wa ta'ala al munafi likamali yang menghilangkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Karena kan sifat lemah itu ya menjadikan seolah-olah Allah seolah-olah Allah, seolah Allah SWT itu tidak kuat gitu kan. Jadi di, dikatakan di sini menolak sifat lemah dari Allah yang menapikan. yang menolak juga sifat apa namanya? menolak kesempurnaan kekuasaan Allah. Jadi kalau kita tetapkan sifat ajizah bagi Allah, berarti Allah nggak sempurna dan kekuasaannya dan kekuatannya, karena dia lemah. Ah, gitu. Karena Allah Taala Al Qawi Al Qadir itu dari semua sisi, ya bukan dari satu sisi aja. Semua sisi dia Allah Taala kuat, ya begitu. Jadi kita katakan di sini nafiyul Ajzi anillah menapikan menolak sifat lemah dari Allah Al Munapi yang karena lemah ini menolak apa namanya ini yang menghilangkan terhadap kesempurnaan kekuasaannya Allah. Karena ada kalau ada sifat lemah bagi Allah ini mustahil, nggak mungkin. Karena apa? Lika mali Karena Allah SWT sangat sempurna kekuasaannya, sangat sempurna kekuatannya. Waqad subhanahu wa ta'ala fi Dan hal ini pun telah Allah SWT tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam perkataan Allah SWT. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-44. Awalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak berjalan di bumi? Fayanduru kaifakana aqibatul ladhina min qablihim. Maka mereka melihat bagaimana akibat daripada orang-orang dari sebelum mereka. Wa kanu asyadda minhum kuwah. Dan mereka itu, ya orang-orang terdahulu itu lebih kuat dari mereka. Artinya orang-orang yang lebih hebat dari manusia sekarang pun. itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan semua. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu tidak ada sesuatu apapun yang menjadikan Allah lemah bin syai dari segala sesuatu. Fis samawati walal ardi di langit dan di bumi. Innahu kana aliman qadira sesungguhnya Allah maha mengetahui maha lagi maha kuasa. Jadi tidak ada yang bisa melemahkan Allah di langit dan di bumi. Maka kalau kita lihat umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu besar-besar badannya. kaum samud, kaum ad, ya, yang mereka memahat batu itu, memahat batu dari rumah-rumah mereka jadi batu, yang mereka pahat itu. Maka kalau kita lihat dulu ya, ke kehebatan manusia orang-orang dulu gitu. Maka kita lihat orang-orang yang membangun piramida gitu kan. Itu kan dukungan teknologi juga dulu nggak ada gitu. Kalau sekarang kan orang membangun apa namanya nih bangunan yang tinggi ya teknologi kan mendukung gitu kan alat-alat ya ada keren ada apa untuk mengangkat alat berat segala macam lengkap gitu kan jadi kalau dulu itu kan sangat terbatas sekali gitu tapi begitu pun kita lihat bangunan-bangunan itu masya Allah ya masya Allah luar biasa ya, termasuk di negeri kita ini kan ada beberapa uh, menumen-menumen yang ada waktu itu gitu kan di mana ya bisa kita katakan di awal-awal sekali teknologi nggak ada dulu gitu kan tapi begitulah ya apa namanya ini manusia dulu kuat-kuat seperti kaum samud kaum ad itu ya termasuk di negeri kita ini ada candi-candi itu kan itu dulu di zaman itu nggak ada teknologi bahkan tapi itu ter, terada ada gitu kan itu artinya dari satu sisi berarti orang-orang dulu kuat-kuat besar-besar tapi apa yang terjadi demikian pun Allah wajahnya hancurkan ya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah wajahnya ya wakalah taala dan Allah wajahnya berfirman jadi dinapikan oleh Allah apa di sini sifat lemah tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Jadi kita katakan, "Wa ma Allahul Tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah. Min dari segala sesuatu, bisa samawati Di langit dan juga tidak di bumi. Tidak di langit dan tidak juga di bumi. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Allah tutup ayatnya yang mulia ini, Inna kana 'alimam qadira." Semuanya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Tabaraka taala. Wa qala dan Allah SWT berfirman Walakada khalaqna samawati wal arda Wa ma baynahuma fi sittati ayyami Wa ma masana min lughub dan sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa yang, ada di antara keduanya fi sittati ayam dalam enam masa atau enam hari. Wa ma'asana min lugub dan sedikit pun kami tidak disentuh oleh lugub capek lelah letih enggak. Karena memang ada pernyataan orang Yahudi. Kenapa Allah SWT hanya enam hari? Karena hari ketujuh Allah istirahat. Ah, gitu. Jadi Allah bantah pernyataan mereka ini. Wa Dan kami tidak disentuh oleh rasa capek lelah. dalam surah qaf ayat yang ke-38. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Baqarah 255. Wala ya'uduhu hifzuhuma dan Allah Subhanahu wa taala tidak capek, tidak lelah dalam menjaga langit dan bumi. Yang menjaga langit dan bumi kan Allah. Ah ha, gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidak merasa capek. Eh yakni la ya'tabuhu wala yashku 'alayh. Allah tidak capek. Ya. La ya'tabuhu. Allah Subhanahu tidak, penjagaan langit dan bumi tidak membuat Allah lelah. wala yashku alaihi dan tidak merasa kepayahan wala yalhaquhu kalalun wala ta'bun dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak disentuh oleh rasa letih rasa capek wala ya dan juga tidak rasa lelah wadzalika kenapa wadzalika likamalil qudrah karena demikian itu karena sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita buat analogi ya orang yang biasa berjalan ya manusia orang yang kuat dengan orang yang lemah. Jalan mungkin 2 km 3 km udah ngos-ngosan si anak ini. Yang satu, yang satu lagi enggak, selalu aja santai gitu. Kenapa? Fisiknya hebat, fisiknya kuat. Orangnya biasa. Maka kalau kita lihat orang-orang petani di kampung dengan dengan orang di kota itu beda. Ah, begitu ya. Karena waktu kita sudah berakhir Sampai di sini dulu, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di salam TV. Sahabat keluarga Muslim. taala wa iyyakum jami'an. Jadi Allah Subhanahu mengatakan dalam menciptakan langit dan bumi tidak tersentuh. Ya, tidak disentuh oleh rasa capek, rasa lelah dan lain-lain. Kenapa? Li kamalil qudrah karena sempurnanya ya kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu maha sempurna sehingga tidak tersentuh oleh rasa lelah dan capek. Maka kita katakan analoginya tadi ya ada orang yang biasa jalan dengan yang enggak coba kita try kita coba jalan dia ya beberapa kilometer ini orang sudah udah ngos-ngosan udah pingsan barangkali sementara kawan ini gimana biasa aja selu ah gitu kira-kira ya jadi kalau kita menapikan sesuatu bagi Allah berarti Allah tidak lemah apa namanya ini tidak tidak capek tidak lemah kenapa jangan hanya menapikan di situ saja tapi tetapkan lawannya apa dia lawannya li kamalil qudrah karena sempurnanya kekuasaan Allah tabarakat wa ta'ala. Maka dikatakan fallahu ta'ala yusufu bin Allah azza wa jalla disifati dengan penolakan sifat-sifat lemah. Jadi ditolak semua sifat-sifat lemah bagi Allah. Seperti apa? Kasinnati. Kasinnati. Sinati sinah adalah maksudnya awa'u il, awa'ilun naum atau nu'as yaitu ngantuk. Allah tidak tersentuh oleh ngantuk. Wan naumi dan tidur. Apalagi tidur ngantuk aja enggak gitu kan. Wal lughub lelah. Wal ajzi ya uh, lemah. Wa ke kadzaliman wal ghaflah lalai wa nisyan dan lupa. Jadi sip ini semua apa namanya ditolak. Ditolak. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kekurangan ini. Bin. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati ya dengan menafikan naqais dengan menolak semua sifat-sifat kurang. Kan di dalam Al-Quran dikatakan la tak naum. Allah SWT tidak disentuh oleh rasa ngantuk dan juga tidak tidur. Seperti tadi, wa ma'amal Kami tidak disentuh oleh rasa capek. Ah, begitu. Jadi Allah SWT dinapikan ini semuanya. Ya, jadi Allah SWT tidak ngantuk, tidak tidur, tidak capek, tidak lemah, tidak zalim, tidak lalai, tidak lupa. Lakin kullu ma kamalin. Tetapi semua yang disipati Allah SWT dengan sifat kekurangan tadi, dengan sifat penolakan tadi, ya, dengan sifat-sifat yang ditolak, ya, semua uh, akan tetapi semua yang disipati Allah SWT dengannya, dengan sifat kekurangan tadi dari dari yang ditolak seperti diti ngantuk tidur capek dan lain-lain fa -lain. maka sesungguhnya itu terkandung di dalamnya li kamalin untuk menetapkan yang sempurna ah, ah begitu hadhihi qaidatun ini kaidah kaidahnya begitu kenapa Allah SWT tidak lelah tidak capek tidak tidak ngantuk segala macamnya li kamalik ya kenapa Allah SWT tidak lelah yang tidak capek, tidak lemah, lika malik karena sempurnanya sempurnanya apa namanya ini kekuasaan Allah. Kenapa Allah tidak ngantuk dan tidak tidur kamali hayatihi karena sempurnanya hidupnya. Kemaha hidupan Allah itu beda dengan manusia. Manusia hidup tapi ngantuk juga. Manusia hidup tidur juga. Ah gitu. Kenapa? Karena tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Itu pun tidak tersentuh Allah SWT, begitu. Jadi bukan sekedar kita menetapkan menolak yang uh, sifat kurang bagi Allah, sifat naqais namanya, sifat yang kurang, tidak sifat lemah tapi juga kita menetapkan lawannya. Aa, gitu. Karena memang nggak akan terpuji kalau hanya sekedar menolak sifat-sifat itu tadi tanpa kita menetapkan lawannya. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa tidak lemah ya, e, tidak capek. Kenapa? Li kamaliku karena sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Li hayatihi karena sempurnanya kehidupan Allah. Allah enggak zalim li kamali adlihi karena sempurnanya keadilan Allah wa Jalla. Begitu ikhwati fillah, a'azzani taala wa iyyakum jami'an. Maka dikatakan di sini, jadi kaidahnya begitu ya. Jadi kita menolak sifat-sifat kurang bagi Allah bukan hanya sebatas itu, enggak berhenti ditolak, menetapkan lawannya. Ah, menetapkan yang sempurnanya. Hadis qaidatun ini kaidah yang sangat penting ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Fallahu ta'ala la yusuf bin nafi mahdin la yadulu ala thibutin. Maka Allah SWT tidak disipati dengan menolak, semata-mata menolak yang tidak menunjukkan akan penetapan. ya, Yang tidak menunjukkan penetapan lawannya. Jadi Allah SWT tidak disipati dengan sifat kekurangan semata-mata semata-mata apa namanya ini semata-mata menolak kekurangan itu yang tidak menunjukkan Tetapnya sifat yang disempurnakan gitu, atau tidak menunjukkan apa namanya ini adanya sifat yang sempurna, nggak begitu. Jadi cara kita tidak demikian. Kenapa? Maksudnya kita tidak hanya sekedar menetapkan sifat-sifat yang tidak sekedar hanya menolak sifat-sifat yang kurang bagi Allah, tidak berhenti di situ, tetapi kita harus juga menetapkan lawannya, lawannya, lawan yang kurang berarti yang sempurna itu kan, ah begitu. Fa'inan nafiy al karena menapikan semata menapikan itu tidak ada unsur pujian di situ, nggak ada terpujinya di situ. Kita katakan Allah nggak zalim, Allah tidak lalai, Allah tidak lupa, Allah tidak capek. Sebatas itu nggak bisa. Tapi tidak 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 berhenti di situ. Kita tetapkan Allah tidak zalim karena kesempurnaan keadilannya. Allah SWT tidak capek karena kesempurnaan kekuasaannya. Allah tidak, tidak tidak apa namanya ini tidak lelah tidak ini. Ya, tidak ngantuk, tidak tidur. Karena kesempurnaan hidupnya begitu. Jadi kita tetapkan lawannya. Wa innamal madhu finnafi ya Wa innamal madhu finnafi lil kamal. Jadi hanya saja pujian itu. Ya. Pinnafi dalam penapian. Ya. Pujian yang ada dalam penapian. Kita menolak sifat-sifat yang tidak sempurna itu. Sifat-sifat kekurangan itu. Unsur pujiannya di mana di situ? mutadammin lil kamal. Yang terkandung di dalamnya penetapan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu Nanti bisa dilihat perkara ini untuk dipanjang-panjangkan ya karena Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir al barak mengutip sungguhnya dari risalah at Muriyah Majmu'ul Fatawa wa Jawabu Ahlil Ilmi wal Iman begitu juga min Sunnah dan Daru Ta'arud Al-Aqli wal Naqli. Nanti nanti bisa dicek ini uh, diantaranya itu karya-karya Ibnu Taimiyah. Risalah at Muriyah beliau punya, Majmu'ul Fatawa juga beliau punya dari untar arut juga nanti bisa dicek intinya jadi menetapkan menolak sifat-sifat kekurangan bagi Allah tidak berhenti di situ karena unsur pujiannya bukan hanya kita menolak sifat kekurangan itu tetapi kita menetapkan lawannya jadi dikatakan di sini pujiannya itu letaknya kapan ketika kita apa namanya ini penapian yang terkandung untuk menetapkan yang sempurna kita katakan tadi Allah tidak dolim kenapa Allah tidak dolim karena kesempurnaan keadilannya Kenapa Allah SWT tidak tidur dan tidak ngantuk? Karena kesempurnaan hidupnya. Ah begitu. Jadi bukan hanya sebatas kita menolak sifat kurang bagi Allah tanpa menetapkan sifat sempurnanya. Tidak. Justru kita satu sisi kita menolak, sisi lain kita menetapkan sifat yang sifat yang sempurnanya. Begitu ikhwati fillah. A'azani Allah jami'an. <mulitan> ya. <air> Fakullu fi sifatil kamal minan sifatil <air> Ini dia. Maka semua yang datang di dalam sifat-sifat yang sempurna minan nafik, dari penapian fa innahu ya apa namanya ini minun terkandung li isbati diddi. maka itu terkandung untuk menetapkan kesempurnaan lawannya kesempurnaan lawannya ah gitu saya ulangi kaidahnya kata beliau maka setiap pakulumaja maka setiap yang ada yang datang fisifatil kamal dalam sifat-sifat yang sempurna minan nafi. Ya, dari sifat-sifat yang sempurna ya minan nafi dari yang ditolak. Kenapa? Maka sesungguhnya itu apa namanya terkandung untuk menetapkan lawannya. Jadi kita katakan setiap sifat yang sifat-sifat sempurna yang di, yang dari penapian artinya begini setiap sifat yang ditolak karena itu sifat kekurangan bagi Allah maka itu terkandung lawannya untuk menetapkan lawannya Nah, gitu. Jadi pakulu majaa maka setiap yang datang tisipatil kalam kamal dalam rangka untuk menetapkan sifat yang sempurna dari semua sifat-sifat yang ditolak. Tadi sifat-sifat ditolak itu kan kekurangan bagi Allah seperti tidur ngantuk segala macam itu. Ya, maka itu terkandung untuk menetapkan lawannya yang sempurna. Nah, menetapkan isbatu kamali diddi untuk menetapkan sempurnanya lawannya begitu ya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa berfirman. Kita lihat dari contoh akan lebih jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum, huwal hayyul qayyum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah, al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang mengurusi semua makhluknya yang tegak ya, yang tegak untuk mengurusi semua makhluknya, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersentuh oleh tidur eh, oleh ngantuk dan tidak pula tidur. Maka dikatakan di sini fa fa dalam menapikan sinah ya. Dalam menapikan sinah atau kita katakan ngantuk wa naum dan tidur mutadamminat mutadamminatun likamali hayatihi wa kuyumiyatihi. Jadi menapikan sinah ngantuk dan tidur itu terkandung ya kesempurnaan hidupnya Allah dan Maha mengaturnya dan Maha tegaknya Allah untuk mengatur semua makhluknya. Jadi kalau Allah s.w.t sempat tidurlah sempat ngantuk mungkin sistem alam ini akan hancur nih akan mungkin ada yang tabrakan antara apa namanya ini antara bintang dengan bintang dengan bintang ya mungkin lautan akan tumpah dan segala macamnya bisa jadi ya makanya Allah wa menapikan dari dirinya apa sifat ee, sinah ngantuk tidur tentu terkandung dalam penapian itu kesempurnaan hidupnya Allah dan Allah wajib dalam maha tegak untuk mengurusi semua makhluknya begitu ikhwati bila azani Allah taala wa jamian jadi tidak hanya sekedar apa tidak hanya sekedar penapian tanpa menetapkan lawannya tidak penapian yang diiringi dengan menetapkan lawannya Ikhwati bila Allah Ta'ala wa jami'an. Wa qawlihi dan firman Allah Wajah Ya kita lihat. Wa ma masana min lughub. Ya kalau tadi kan terdapat dalam Al-Baqarah 255 ya. Kalau kita lihat di dalam surah Qaf ayat 38. Dan kami tidak tersentuh dari rasa lelah. Itu bagaimana? Mutadhamminun li isbati kamali qudratihi wa <kuhatihi> Itu terkandung untuk menetapkan sempurnanya kekuasaan Allah dan puncak dari kekuatan Allah. Ah, itu dia. Berarti kan menunjukkan Allah sama sekali nggak tersentuh rasa capek dan lah kenapa? Karena kuatnya Allah. Karena maha kuatnya Allah dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala di nihayati quwwati, puncak kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Jadi nggak bisa apa namanya ini kalau orang capek lelah sedikit kerjanya udah capek gitu kan tapi orang kuat gimana cuma orang kuat kerja sehari ya malam lagi kerja dia sore masya allah banting tulang peras keringat kepala jadi kaki kaki jadi kepala nggak sakit sakit nggak ada capeknya <laughs> itu dia berorang kuat kan ini baru kerja dua jam udah lemah ah begitu wa jamian <t noticeable> tampaknya kita harus rehat dulu nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya tetap di salam tv sahabat keluarga muslim ikhwati Allah taala wa Jadi lagi-lagi kita sampaikan penapian itu tidak hanya berhenti di napi itu menapikan sifat-sifat kekurangan bagi Allah tetapi juga sekaligus menetapkan lawannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa tidak akan sempurna ya dalam menyipatinya kecuali kita sebutkan kesempurnaan daripada lawan dari sifat-sifat yang kurang tersebut. Sebagai contoh tadi Uma masana milogob kata Allah wa kami tidak disentuh, ya tidak dikenai, tidak kena dengan rasa capek. Kenapa Allah wa tidak capek tidak lelah, padahal sudah menciptakan langit dan bumi gitu kan? Kalau makhluk aja, kalau makhluk udah jelas kan capek dia istirahat, maka kita kalau kerja pun adanya hari satu hari satu hari libur ya, ya bisa saja orang-orang istirahat atau ngapain dia yang jelas libur gitu kan? Kenapa? Karena manusia lemah, tapi Allah wa taala tidak ya kenapa li kamali kudrotihi karena sempurnanya ya, kudrohnya Allah kekuatan Allah wanihaya dan Allah wajib jadi di puncak kekuatannya jadi Allah SWT tidak disentuh oleh rasa lelah ini ya karena memang ada orang Yahudi mengatakan kenapa Allah wajib ngapain Allah wajib jadi hari ketujuh ah gitu meskipun kita katakan Allah nggak ditanya dari perbuatannya ya la al amma al wa hum kan begitu Allah Subhanahu tidak ditanya apa yang Allah buat tapi mereka ditanya apa yang mereka buat begitu kan intinya Allah Subhanahu membantah pernyataan orang Yahudi ini wa ma masana kami tidak disentuh oleh rasa lelah kenapa li karena semburannya kekuasaan Allah tabaraka wa taala ayat berikutnya Allah Subhanahu mengatakan dalam surah Sabah ayat yang ketiga la tidak ada yang terliput tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT meskipun hanya sebesar biji gandum. ah gitu. Berarti dari ayat ini apa yang dinapikan? Dinapikan e, tidak ada yang terlewatkan. Berarti Allah SWT tidak lalai kan begitu. Ya kamalul ilmi. Karena sempurnanya ilmu Allah. Jadi karena Allah SWT maha mengetahui segalanya. nggak ada yang terlewat. nggak ada yang terleput dari Allah SWT. Ya. Wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah SWT wala yadhlimu rabbuka ahada dan Allah Subhanahu wa rabbmu tidak menzalimi siapapun dalam surah al-kahfi 49 jadi bagaimana ini Allah Subhanahu tidak menzalimi salah seorang ya, kamu ya tadammanu kamalul adli karena sempurnanya ya sempurnanya keadilan Allah Subhanahu karena Allah Subhanahu maha adil maka Allah Subhanahu tidak menzalimi salah seorang dari makhluknya karena Allah maha maha adil Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah SWT yang lainnya. Wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamud. Dan bertawakkallah engkau, berserah dirilah engkau kepada yang maha hidup yang tidak mati-mati. Al-Furqad 58. Ya tadamanu kamal al-hayah. Ini menunjukkan kesempurnaan maha hidupnya Allah. Kesempurnaan ya hidupnya Allah. Wa kadalika nafiyul ajzi. Ya tadamanu kamal al-qudrah. Begitu juga ya penafian lemah dari Allah. Ditolak sifat lemah dari Allah. ya tadammanu kamal al qudrah karena sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, penapian mutlak itu tidak ada unsur pujiannya di situ. Tapi penapian yang diiringi dengan menetapkan lawannya, menetapkan lawannya. Jadi kita katakan Allah tidak lalai, berarti karena kesempurnaan ilmu Allah. Allah Subhanahu tidak lelah, tidak capek. Berarti kesempurnaan kekuasaannya Allah. Ah, begitu dia. Jadi tidak hanya semata-mata menolak sifat sifat kurang itu kekurangan bagi Allah tanpa menetapkan lawannya. Tentu harus ditetapkan. Amal mu'atilah fa'innahum bina fil mahdi. Adapun orang-orang para pengingkar sifat, maka sesungguhnya mereka ini menyipati Allah dengan dengan menapikan doang tanpa ya menetapkan lawannya. Napi aja. Li'anahum qad yakulun. Karena sesungguhnya mereka mengatakan inallah la yajhal. Allah tidak jahil. Ya. Yeah. Mereka katakan Allah tidak jahil. Benar, Allah SWT tidak jahil. Tapi apakah berhenti di situ? Maka kita katakan Allah SWT tidak jahil di kamalil ilmihi. Karena sempurnanya ilmu Allah. Ah begitu. Tidak Jadi tidak ada unsur jahil di situ. Wa qad Dan terkadang mereka mengatakan. Inna Allah ya Allah tidak lemah. bin nafi. Ya, mereka uh, menyipati Allah dengan uh, apa namanya ini dengan menolak penapian. Benar. Lakinahum la yusbituna al-adad. Lakin nahum la yusbituna al -obdad. Tapi mereka tidak menetapkan lawan kata itu. Lawan kita tidak jahil berarti ilmu kan, berilmu. Lawan tidak lemah berarti kuat. Tapi mereka nggak menetapkan itu. Ya. Jadi bagaimana? Fayasifuna hu binafil mahdi. Mereka hanya menapikan ya, men menyipati Allah dengan sifat apa namanya? penapian doang gitu, dengan sifat yang apa namanya ini ditolak itu. Allah tidak begini, tidak begitu. Sebatas itu. Jadi kalau begitu aja bagaimana? Enggak ada unsur pujiannya. Allah tidak jahil, Allah tidak lemah. Ya, unsur pujiannya mana dong? Ya, unsur pujiannya adalah apa? Unsur pujiannya berarti Allah tidak jahil berarti karena sempurnanya ilmu Allah. Allah tidak lemah karena kesempurnanya kekuatan Allah. Begitu. Ya, jadi para penolak sifat hanya berhenti di menolak sifat-sifat apa? yang kurang gitu aja tanpa menetapkan lawannya. Ah ini tentu keliru dan tidak cukup dalam perkara ini. Wa lahadza jaa fil munadharah allati jarat baina Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah wa baina Bishr Al-Marisi. Oleh karena itu datang di dalam sebuah munadharah, sebuah diskusi dan sebuah debat yang uh, yang terjadi di antara Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah dengan Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi ini salah satu ya tokoh para pengingkar sifat ya ulama talabahu biwasbillah bil ilmi bahwasanya al bisir bahwa bisir al marisi bisir al marisi ini diminta untuk menyimpati Allah dengan ilmu dikatakan pada waktu itu ya mungkin ada juri atau apa ya ada moderator lah begitu kira-kira meminta kepada bisir al marisi untuk apa namanya ini Mensipati mensifati Allah dengan ilmu. Kal aku aku mengatakan Allahu la jahal. Allah tidak jahil. Dia tidak tidak mengatakan Allahu alim enggak. Dia hanya mengatakan Allahu la jahal. Kenapa? Li anna indahu anna nafil jahli la isbatil ilmin. Karena di sisi Bisir Bisir Al-Marisi bahwa penapian jahil, penapian sifat jahil, sifat bodoh bagi Allah itu tidak mengharuskan menetapkan ilmu. Aa, dia hanya cukup karena dia nggak mau menetapkan ilmu bagi Allah, kenapa? Karena kalau ditetapkan nanti ilmu bagi Allah, manusia juga berilmu nanti sama dong, ah, gitu kan? Itu kelirunya mereka di situ, padahal kita katakan ilmu Allah beda dengan ilmu makhluk, gitu loh. Lakin, nahum, jadi bagaimana? Jadi dia tidak mengatakan, dia hanya mengatakan Allah Allah tidak jahil, itu doang tidak dia menetapkan lawan tidak jahil itu berarti kan kenapa Allah tidak jahil likamali ilmihi karena sempurna ilmunya kan dia nggak menetapkan itu lagi-lagi syubhat yang pernah kita sampaikan syubhat mereka nanti kalau mereka menetapkan satu sifat dan itu sifat itu ternyata ada di makhluk nah sama dengan makhluk Allah jadi nggak mungkin ah gitu kan inilah dia perdebatan ini nanti bisa dicek di dalam Uh, apa namanya ini uh, di dalam Tarihu Baghdad dan juga di dalam Taqribu takdib nanti bisa dicek ini perdebatan antara Abdul Aziz Al-Kinani dan Bishir Al-Marisi ya Baik, ikhwati fillah, taala wa iyyakum jami'an. Fa qa'idatun la Ini kaidah harus dipahami, harus diperhatikan. Wahya, itu apa kaidah itu? Anallaha mausufun bil isbat wan nafi. Bahwasanya Allah majalla disifati dengan sifat-sifat penetapan dan dengan sifat-sifat penolakan. Artinya, Allah sifat-sifat yang ditetapkan Allah kita tetapkan dan sifat-sifat yang Allah tolak kita tolak juga. Isbatul kamal wa naqais ayub. Kita menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah dan kita menolak apa sifat-sifat kurang bagi Allah dan aib-aib wal dan kesusahan dan kepayahan til makhluk dan yang semisal dengan makhluk kita tolak itu semuanya jadi kalau kita tolak bagaimana pak Isbatul kamalat menetapkan sifat-sifat yang sempurna ya tadammanu manu nafia obdadiha itu terkandung di dalamnya kalau ketika kita menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah maka terkandung di dalamnya penapian lawan-lawannya bagaimana contohnya bil ilmi maka kita sifati Allah dengan ilmu. Ya tabam manu nafial jahli itu terkandung di dalamnya penapian kejahilan dari Allah. Ah gitu. Kita katakan Allah alim. Berarti Allah Subhanahu tidak ada unsur kejahilannya. Kenapa? Karena kesempurnaan ilmunya. Ya, wa nafiyun kita nafikan, kita tolak sifat lupa. Wa nafiyul ghaflah kita kita nafikan sifat apal ghaflah ya sifat lalai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Maha berilmu, ya. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang Allah Subhanahu wa lupakan. Wa wasfuhu bisam'i Allah Subhanahu wa kita sifati dengan sama mendengar wal dan melihat. Ya fi samami wal anilla. Itu terkandung, ya, menapikan atau menolak sifat tuli dan buta dari Allah Subhanahu Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Karena Allah SWT maha melihat. Ah, begitu dia. Qala Nabi SAW berkata Nabi SAW. Inna kum la tad'una asamma wa la gha'iban innama tad'una sami'an basira. Sungguhnya kamu tidak menyeru kepada zat yang tuli dan tidak pula kepada zat yang jauh. Hanya saja kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar, kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisun hadisun uh, muttafaqun alaihi. Jadi hadis Bukhari dan Muslim dikatakan di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah SWT maha mendengar, maha melihat. Jadi e, uh, di sini sifat-sifat yang kekurangan bagi Allah. Allah SWT tidaklah tuli, tidaklah apa? Tidaklah buta. Kenapa? kamali sama'ihi wa Karena sempurnanya pendengaran Allah dan apa namanya penglihatan Allah SWT. Panususu istamalat ala bil kamalat. Maka nas-nas, teks-teks yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah itu istimalat itu meliputi ya terhadap pensifatan Allah dengan yang sempurna ya jadi nas-nas yang ada dalam Al Quran dan Sunnah itu apa namanya ini meliputi sifat-sifat yang yang sempurna bagi Allah wa ala tanzihihi anin nakais dan juga ya meliputi terhadap pensucian Allah ya pensucian Allah dari segala sifat-sifat yang kurang ah jadi Jadi sekaligus dia menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah dan sekaligus menolak dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang bagi Allah. taala mausufun bil isbati nafi. Jadi Allah Subhanahu itu disifati dengan sifat isbat, penetapan terhadap sifat yang sempurna wan nafi juga penolakan dari sifat-sifat yang 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 kurang. Jadi satu sisi kita menetapkan sifat-sifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan satu sisi yang lain dalam waktu yang sama kita menolak semua sifat-sifat yang kurang dan yang uh, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi minal asma'i wa sifat min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Wa Watan, tanzihu ta'ala anin naqais manafahu nafahu an nafsihi wa, na, wa nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajiblah kita untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat. Menegari tahrib tanpa kita simpangkan, tanpa kita taktil, tanpa kita ingkari, tanpa kita takib bagaimanakan, dan tanpa kita misalkan. Jadi empat ini harus dihindari dalam penetapan asma dan sifat. Tanpa tahrib, kita kita robah, tanpa taktil kita ingkari, tanpa takib, kita bagaimanakan, dan tanpa tamsil kita misalkan, kita serupakan, tidak boleh ta'ala dan kita mensucikan Allah an naqais dari sifat-sifat yang kurang. Bagaimana caranya bin manafahu dengan kita menafikan apa yang Allah telah nafikan dari dirinya wa anhu rasuluhu sallallahu dan telah dinafikan juga oleh rasulnya Muhammad sallallahu wasallam artinya sifat-sifat yang sempurna kita tetapkan sifat-sifat yang di, di, dinafikan kita nafikan ah begitu caranya tapi ketika kita menetapkan sifat apa namanya ini sifat kesempurnaan bagi Allah SWT, maka sungguhnya di situ terkandung penapian terhadap lawannya. Dan ketika kita menetapkan menolak sifat-sifat kekurangan bagi Allah, sesungguhnya di situ ada terkandung sifat menetapkan lawannya. Aa begitu. Kita katakan Allah tidak ngantuk, tidak tidur, maka kita tetapkan kita menetapkan apa? sifat lawannya. Berarti Allah SWT Maha hidup. Kenapa Allah tidak tidur, tidak ngantuk? Aa, begitu. Jadi menetapkan sifat dan menolak sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala itu sebuah keharusan dan kewajiban bagi kita sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an atau dijelaskan atau telah dijelaskan oleh Rasul yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para salaf ya tanpa kita tadi itu enggak boleh empat perkara enggak boleh tahrid enggak boleh taktil, enggak boleh takib, dan enggak boleh tamtsil mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa ketemu di lain waktu dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum sekalian haddza sallallahu وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته